seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Perkataan ini adalah perkataan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus kepada bangsa Israel yang pada saat itu sedang berada dalam kegelapan. Tetapi Tuhan berjanji akan mendatangkan terang, bukan hanya kepada Israel, tapi kepada dunia. Dan bukan hanya kepada dunia saat itu, tetapi juga kepada kita hari ini. Sambutlah dia, Yesus, Raja terang abadi, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.